mungkin bisa berbicara partai yang lain. Ya, partai-partai lain juga. Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029, Gibran Rakabuming Raka, mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 kemarin. Diketahui pada Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 kemarin, Gibran perdana bertemu kembali dengan Prabowo pasca diumumkan memenangkan Pilpres 2024 oleh KPU. Pertemuan Gibran dengan Prabowo itu sekaligus merayakan ulang tahun putra Prabowo, Didit Hedi Prasetyo. Gibran mengaku banyak hal yang ia bicarakan dengan Prabowo pada saat itu. Salah satu yang dibicarakan adalah masalah susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Tak hanya masalah susunan kabinet, Gibran dan Prabowo juga membahas tentang partai-partai yang akan masuk ke koalisi pemerintahannya mendatang. Termasuk partai-partai di luar koalisi juga dibahas Wali Kota Solo dan Menteri Pertahanan tersebut. Banyak. Ya, salah satunya itu. Ya, partai-partai lain juga. Ya, kasih ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.